Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Bagi Anda yang ingin merasakan pengalaman menarik berbelanja barang-barang antik, maka Anda perlu mengunjungi Gudang Lawas di Kabupaten Tuban. Di sini Anda bisa menemukan berbagai jenis barang antik dengan harga terjangkau. Penasaran bagaimana keseruan berburu barang antik di sini? Berikut liputannya untuk Anda. Bagi Anda kolektor dan peminat barang vintage klasik, Gudang Lawas ini bisa menjadi rekomendasi Anda dalam berburu barang antik. Terletak di Desa Bangunrejo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, tempat ini menyediakan berbagai jenis barang antik yang diperoleh dari warga sekitar. Gudang Lawas milik Suhadi 50 tahun ini menjual barang-barang antik kuno mulai dari ranjang, mesin ketik jadul, telepon, lesung, ukiran kayu sebagai hiasan dinding, puyung, lampu, lukisan, perabotan rumah tangga, mesin cetak foto jadul, patung, radio jadul, hingga benda-benda antik lainnya. Tak hanya warga lokal dari berbagai wilayah di Jawa Timur, Gudang Lawas ini juga sering dikunjungi turis asing untuk berburu barang-barang kuno dan antik yang digunakan masyarakat pada tempo dulu. Menurut para pembeli, barang-barang yang dijual di tempat ini sangat lengkap, berkualitas, serta harganya cukup terjangkau. Barang antik yang dibeli biasanya digunakan untuk hiasan rumah maupun tempat usaha yang berkonsep tempo dulu atau klasik. Mas, jualan barang antik ini sudah berapa lama? Sekitar kurang lebih 4 tahunan. 4 tahunan ya? Mas, di sini ada barang antik apa aja sih, Mas? Di sini yang banyak itu terbuat dari bahan kayu jati tua. Untuk harganya, Mas? Untuk harga berkisaran dari 100.000 sampai 7 juta. Sementara itu, pemilik usaha koleksi barang antik ini mengaku sudah menekuni usaha ini sejak 4 tahun silam. Barang yang dikoleksi kebanyakan berbahan kayu jati berkualitas. Harga yang dipatok mulai dari Rp100.000 hingga termahal Rp7 juta. Sementara barang yang paling laris adalah alat pemecak sawah tradisional, lumpang, dan alat penerangan kuno. Luar biasa, ada beberapa barang yang cukup antik lama. Ini saya kebetulan ambil ada lumpang kayu jadi saya tadi ngambil dua lumpang apa ini kotak ya satu, terus juga ada setelika jago lama, ada telepon putar itu satu, juga tadi ada mesin ketik, ada beberapa cetakan kue yang lama. Tak hanya melayani penjualan secara offline, pembelian juga dilakukan secara online melalui marketplace dan aplikasi jual beli. Bagaimana tertarik berburu barang antik di sini? Lokasinya berjarak sekitar 35 km dari pusat kota Tuban. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, CTV Tuban.